Mineral. Segernya. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya sudah tahu sejak lama jika Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mendukung pasangan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Caimin seusai Kofifah secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran Rabu 10 Januari 2024. Menurut Caimin, sapaan akrab Muhaimin, sikap Kofifah tersebut dinilai tidak akan mempengaruhi elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jawa Timur. Hal itu dilontarkan Caimin setelah menghadiri acara pertemuan antara pengusaha dengan Caimin di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 10 Januari 2024. Ketua Umum PKB itu pun tetap optimis suara parpolnya akan unggul di Jawa Timur dalam pemilu 2024. Sebelumnya, Kofifah Indar Parawansa akhirnya menegaskan dukungan politiknya untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan dukungan untuk Prabowo Gibran itu disampaikan Kofifah di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Rabu 10 Januari 2024 setelah ia pulang dari ibadah umroh. Yang menegaskan bahwa dirinya siap menjadi juru kampanye untuk Prabowo Gibran dan menyosialisasikan seluruh visi misi serta program pembangunan Prabowo Gibran. Kofifah mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Dalam komunikasi itu, Kofifah menyampaikan siap masuk di jajaran TKN Prabowo Gibran.